Pemirsa, Abu Janda kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Abu Janda menyampaikan dirinya akan fokus pada pemeriksaan dan akan kooperatif dengan penyidik. Permadi Arya alias Abu Janda tiba di Bareskrim Polri pukul 9.50 waktu Indonesia Barat guna menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan ujaran kebencian dengan menyebut Islam arogan di akun media sosial Twitternya. Setibanya di Bareskrim, Abu Janda menyampaikan kepada awak media dirinya ingin fokus pada pemeriksaan dan akan kooperatif dengan penyidik. Sebelumnya, Abu Janda dilaporkan oleh pengacara media Rizka dan pada Senin 1 Februari menjalani pemeriksaan terkait kasus ini dengan menjawab 50 pertanyaan selama 12 jam. Jadi mohon maaf, aku nggak mau komentar apa-apa dulu, kita tunggu aja hasilnya nanti. Aku cuma pengen bilang bahwa aku sebagai warga negara yang baik, aku menjalani proses hukum ini, taat hukum, dan mencoba untuk kooperatif. Jadi kita lihat ya, nanti ya.